Oke guys, balik lagi sama gue Wafi di channel Vtekno. Dan di video kali ini kita akan bermain lagi Aspal 9. Nah, tepatnya itu di sini gue akan lanjutkan lagi misi karir kelas S ya guys ya. Kelas S yang rookie guys. Nah, di sini itu atau di video kali ini gue akan lanjutkan lagi. Dan di video sebelumnya itu kan gue udah main di misi karir kelas S ini. Dan di yang level 2 itu gue masih kurang satu. Gue masih nggak bisa memenangkan balapan guys. Nah, di off cam itu gue udah berhasil memenangkan balapan. Nah, di sini udah lengkap. Dan di sini kita langsung lanjut aja di yang level keempat. Di sini kita langsung next saja, tapi di sini rekomendasinya itu 3000 rating mobilnya guys. Nah, di sini gue cuma punya mobil kelas S dengan rating 2990. But it's okay, kita akan langsung saja main apakah kita berhasil memenangkan balapan ini dengan rating segini ya guys ya, di misi karir kelas S ini guys. Kita coba ya. Kalau misalkan kita nggak bisa ya, mungkin kita harus upgrade mobil ini dulu dari blueprintnya ya guys ya. Oke, nggak apa-apa, di sini kita coba aja dulu di misi karir kelas S ini teman-teman. Oke, ini dia, semoga kita berhasil mengalahkan waktu-waktu yang ada dan kita berhasil memenangkan balapan ini ya guys ya. Oke, ini dia, semoga kita berhasil memenangkan balapan. Ini dia, sabar aja intinya guys, sabar, santuy tapi barbar juga ya. Nice, langsung 360 bos. Oke, mantap sekali, langsung kita pepet. Dan kita masih nomor berapa ini, nomor 5 dong. Gak apa-apa. Oke, it's good. Ini dia, langsung aja lurus lempeng aja ke depan. Nice, gak usah 360-360an dulu. Kita masih nomor 3 guys. Langsung sekarang kita nomor berapa ini? Masih nomor 2 teman-teman. Oke, nomor 3 lagi, gak apa-apa. Oh my god, buah dari kesabaran santuy tapi barbar ya guys ya. Kita berhasil meng-knockdown tadi. Oke, kita masih nomor 1 sekarang. Oh, tapi dibalap lagi. But it's okay. Oke, ini dia, kita masih nomor 2. Sekarang kita leading nomor 1. Oh my god, dibalap lagi dong. Gak bisa nih ya, gak bisa nih guys. Gak bisa nih guys. Oke, sabar aja intinya sabar aja guys. Santuy tapi barbar ya. Oke, kita langsung, waduh, nomor 5 lagi dong. Ini nge-lag lagi, gila ya. Oke, gak apa-apa guys, semoga kita berhasil menang ini ya. Udah bingung lagi nih guys, ditambah nge-lag lagi, gila ya guys. Semoga rekordernya gak error guys. Oh my god, gue nabrak mobil orang dong. Oke, ini dia, kita masih nomor berapa nih guys? Waduh, nomor 4 doang. Ini nomor satunya mana dah? Oke, gila, ini rame banget sih dengan ditambah ke nge-lag-kan ini ya. Gila guys, ini udah mau finish tapi kita masih nomor berapa ini? Oh my god. Oh shit man, kita cuma nomor berapa ini? Nomor 5 dong. Susah nih guys, susah guys. Kita cuma nomor 5 dong di sini. Oh my god. Dan mobilnya juga udah nggak bisa di-upgrade lagi. Oke, nggak apa-apa, kita coba next dulu guys. Kita mungkin akan coba sekali lagi. Ya, semoga kita berhasil memenangkan balapan, tapi nggak tahu juga ya. Oke, ini kita close dulu. Ini dia, kita nggak bisa langsung nomor 5 guys. Kita harus menangkan yang level 4 dulu, baru kita bisa main di nomor 5. Tapi di sini mobil rating kita ini masih 2990 dengan rekomendasi rating itu 3000 ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita akan coba lagi sekali lagi guys, apakah kita berhasil untuk memenangkan balapan atau enggak. Kalau misalkan kita enggak berhasil memenangkan balapan, ya gue akan upgrade mobil ini dulu. Gue akan lengkapi blueprint dari mobil ini dulu ya guys ya. Oke, kita langsung main aja di sini guys. Semoga kita berhasil memenangkan balapan ya. Ya, dengan cara apa enggak tahu ya. Yang penting kita berhasil memenangkan balapan di sini guys. Semoga ya guys ya. Semoga teman-teman. Oke. Oke guys, ini dia. Sabar aja intinya guys, sabar, santuy tapi barbar juga di misi karir kelas S ini ya. Oke, ini dia guys, kita kalem-kalem aja, kita calm down aja di sini teman-teman. Oke, ini dia, langsung aja. Oh my god, ini kayaknya masih ngelag dah. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, di awal kita udah berhasil ini ya, bersaing guys di tiga besar guys, di awal-awal ya, sebelum 50%. Tapi 75% ke atas kita udah kedodoran dong. Berarti ini mobil kurang gigi untuk jarak jauh ya. Oke guys, kita langsung leading di sini. Oh my god, kita langsung leading teman-teman. Tapi ini masih awal-awal ya, kita nggak tahu kedepannya gimana. Ini masih sangat ketat sekali seperti FYP. Nggak ketat FYP ya guys ya. Oke, masih nomor 3 teman-teman. Oh my god. Oke, dibalap lagi dong. Tapi kita harus nggak boleh menyerah teman-teman. Oke, ini dia, masih 47 derajat atau 47%. Kita masih nomor 3 teman-teman. Waduh, dibalap lagi dong, nggak bisa nih ya. Apakah Vtekno berhasil menang atau enggak, ini nggak tahu teman-teman. Oh my god, kita kena knockdown juga ini.
Oke, kita lewat sini aja, lewat sisi kanan. Sebenarnya lebih bagus lewat sisi kiri, guys. Tapi entah kenapa ya. Oke, masih nomor 5 dong, nggak tahu lagi, guys. Ini masih sangat ketat sekali sebenarnya, guys. Masih sangat terbuka sekali. Jarak nomor 1 sama nomor 3, nomor 3, nomor 4 itu masih sangat dekat sekali, teman-teman. Ini dia, apakah kita berhasil mendapatkan momennya? Apakah kita berhasil mendapatkan momennya, teman-teman? Oke, ini dia. Oh my god, ini udah mau finish, teman-teman. Udah 90%-an. Ini kita masih nomor berapa ini? Nomor 2. Oke, let's go. Let's go, kita nomor berapa? Oh my god, nggak apa-apa guys, kita nomor 3 di sini. Ada peningkatan setidaknya di sini. Oh my god, guys. Oke, nggak apa-apa. Kita nomor 3, setidaknya kita lebih baik dari yang pertama. Tadi itu kita nomor 5 dan sekarang ini kita nomor 3 ya, guys ya. Oke, dan berarti kita harus upgrade mobil ini dulu sampai ratingnya minimal 3000 dulu, baru kita bisa untuk mulai bersaing lagi di misi karir kelas S ini, guys. Karena kalau misalkan ratingnya masih di bawah 3000 itu agak susah, guys. Ini beneran dah, ini agak susah, guys. Oke, kita kembali aja dulu, guys. Kita kembali dulu aja. Intinya gitu ya, harus upgrade mobil dulu atau upgrade bintang dari mobil ini ya, guys ya. Karena mobil Lamborghini Centenario ku itu masih bintang 2, guys. Kita harus upgrade ke bintang 3, 4, sampai 5 ya, guys ya. Intinya gitu ya, guys ya. Oke. Dan cukup sekian aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, serta subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari VTechno ya, guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.